Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten masak-masak kali ini teman-teman semua. Oke, jadi ini ada bahan-bahannya teman-teman semua. Ada telur, ada mentega, ada terigu, dan juga susu dan tempe. Sekarang kita lanjut ke prosesnya. Oke teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi untuk step yang pertama yaitu margarinnya dulu ya teman-teman semua. Jadi ini untuk margarinnya dipakai semuanya, jadi nggak dibagi setengah atau dipakai sedikit dulu begitu, karena ini untuk satu porsi, jadi kita pakai semuanya. Oke, kita tuangkan dulu semuanya. Jadi teman-teman semua, ini saya mau buat kue khas sebagian besar masyarakat Indonesia Timur atau daerah Indonesia Timur di sana, di daerah timur. Jadi ini nama kuenya itu kue lontar. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita ke tahap kedua, yaitu kita tumpah terigunya atau kita kasih terigunya step by step ya, jadi perlahan-lahan. Jadi ini saya nggak pakai takaran teman-teman semua, jadi pokoknya pelan-pelan lah sampai dia kalis atau rata semuanya. Jadi kemudian ini saya tambah namanya susu dengkau biar adonannya tuh nggak terlalu nggak terlalu hambar banget lah teman-teman semua. Jadi saya pakai susu dengkau dikit biar ada rasa-rasanya begitu. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita ke tahap yang ketiga, yaitu kita campur atau kita aduk adonan semuanya biar kalis atau merata. Sebelumnya teman-teman, jadi ini tangan saya udah saya cuci ya, jadi insyaallah higienis lah atau bersih. Teruntuk teman-teman yang masih penasaran dengan hasilnya, kuncinya hanya satu, yaitu tonton terus sampai videonya selesai. Jadi kalian bisa tahu step by step untuk buat kue lontarnya. Oke, jadi ini videonya saya percepatkan aja. Oke teman-teman semua, jadi sekitar 15 menit alhamdulillah adonannya sudah jadi. Jadi sekarang kita waktunya ke tahap selanjutnya, yaitu kita rancang di cetakan. Dan ini cetakannya teman-teman semua, ini saya beli sendiri teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita mainkan adonannya di piring lontar. Jadi ini piringnya khusus ya teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, jadi videonya saya percepatkan lagi ya teman-teman semua biar nggak terlalu durasinya nggak terlalu panjang, tapi step-step dari video ini teman-teman bisa lihat dan bisa diikuti. Oke. Oke teman-teman semua, jadi hasil adonannya sudah beres, kita rancang di piring lontarnya. Jadi ini sekitar 20 menit lah ya, mungkin kalau untuk yang sudah pro ya mungkin gak sampai 20 menit lah ya, 15 menit udah beres lah. Cuman karena ini ya saya belum terlalu pro ya, waktunya segitu 20 menit. Oke teman-teman, jadi ini saya coba untuk ratakan semuanya biar rata, karena ini ada beberapa bagian yang ada yang tebal ada yang tipis, jadi saya coba untuk samakan semuanya biar nanti pada saat kita masak itu enggak lama ya dia semuanya sama rata matangnya gitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi ini hasil adonannya ketika sudah beres dirancang di dalam cetakannya ya, lumayan lah. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita ke tahap selanjutnya, itu kita buat fla atau isiannya teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi untuk telurnya untuk satu porsi itu kita pakai 5 telur ya, dan satu kaleng susu ya teman-teman semua. Ini kita tuangkan semuanya di dalam telur yang sudah kita pecahkan tadi. Oke, sekarang kita aduk semuanya teman-teman biar sama rata, kita aduk dulu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita masukkan isinya ke dalam cetakannya. Hampir sedikit saya lupa teman-teman,
Jadi ini adonannya kita tusuk-tusuk dulu ya teman-teman, biar nanti pada saat kita masak itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Karena ini masaknya tuh lumayan ya, sekitar 2 jaman lah. Jadi untuk mengefisienkan waktu, cepat kita tusuk-tusuk dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita langsung tuangkan isiannya. Jadi ini saya pakai saringan ya, biar nanti adonannya itu ketika matang itu bersih dan juga rata teman-teman semua, nggak ada kotoran gitu, dan juga nanti mulus dan bagus nanti ketika udah matang nanti. Oke teman-teman, jadi sekarang saatnya untuk kita masukkan ke dalam oven. Jadi ini ovennya sebelumnya udah saya panasin ya, sekitar 10 menit sampai ovennya udah dalamnya udah mulai panas gitu, baru kita masukin teman-teman semua. Dan teman-teman semua, ini ketika masukin juga harus ekstra hati-hati teman-teman, karena ini tuh panas banget guys, dan ovennya sempit. Jadi kalau sekali nyentuh oven langsung gosong ini, langsung melepuh tangannya nih guys. Oke, kita cek dulu apinya, pengapiannya kita sesuaikan aja teman-teman semua. Oke, saatnya kita tutup dan kita tunggu sampai matang guys. Oke teman-teman semua, berhubung ada apa namanya sisa adonannya sedikit, jadi saya manfaatkan untuk buat di cetakan yang kecil. Oke teman-teman, jadi ini hasil cetakan yang kecil ya, kayak gini. Oke, jadi ini baru satu. Sekarang kita ke cetakan yang kedua. Oke, kita lanjut terus sampai selesai. Oke teman-teman semua, jadi sisa dari adonan tadi ya, kita bisa dapat 12 kue lontar yang kecil. Dan ini untuk 11 kue lontar yang kecil saya pakai satu butir telur dan ya susu kental manis setengah lah. Jadi langsung saja kita tuang satu persatu ya teman-teman semuanya. Oke, terus dan terus. Oke teman-teman semua, jadi ini hasil dari kue lontar kecil yang sudah kita tuangkan semuanya, dan ya lumayan lah. Oke, sekarang saatnya kita masukin ke dalam oven. Dan di dalam oven sini udah ada yang cetakan yang besar tadi ya. Ya kemungkinan udah setengah matang lah, karena udah lebih dari ya 30 menitan atau menjelang 1 jam lah. Oke, hati-hati ya, kudu seperti yang tadi saya bilang, harus ekstra hati-hati jika sentuh sedikit oven langsung melepuh guys. Oke teman-teman semua, jadi setelah sejam dalam oven ini kita cek kembali, dan ini hasilnya setelah sejam ya teman-teman semua. Untuk yang cetakan besar udah sejam lah teman-teman semua, dan untuk yang cetakan kecil ini belum sejam, tapi untuk cetakan yang kecil ini dia nggak terlalu lama masa matangnya teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi alhamdulillah setelah 2 jaman kita menunggu hasil dari kue lontarnya, dan ini sudah matang teman-teman semua, dan ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari tekstur mulai dari kulit dan fla atau isinya ya nggak terlalu buruk lah teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi dalang dari pembuatan kue lontar ini, karena saya akan mau silaturahmi ke saudara-saudara saya yang di Jakarta, jadi karena mereka selalu bilang-bilang kue lontar, jadi saya coba buat dan bawa ke mereka. Oke teman-teman semua, jadi setelah melihat proses kemudian hasilnya, bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman semua, jadi jangan lupa untuk tetap ikuti konten-konten saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did they give me to...
Saya bilang tahu. Tiba-tiba di kosan begitu ya. Ah, sorry. Gitu, oleh-oleh dari GB itu. Sumpah.